keputusan untuk melakukan lockdown dan sebagainya, itu keputusan yang harus dilakukan secara kolektif oleh Forkopimda. Ya, di tengah wacana pelonggaran pembatasan, pemerintah daerah Papua malah mengambil ancang-ancang berbeda, bersiap melakukan lockdown untuk meredam wabah. Bagaimana pengetatan akan dilakukan di Papua? Saya sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan asisten 2 Pemprov Papua, Muhammad Musaat. Selamat malam, Pak Musaat. Selamat malam. Pak Musaat, persisnya jadi wacana lockdown. Pak Gubernur sudah mengatakan itu, saya mendengar. Itu artinya apa lockdown ini? Pembatasan totalitas mobilitas atau menutup pintu atau seperti apa? Ya, jadi Pak Gubernur sudah memutuskan itu. Dan kami juga sudah mengkomunikasikan dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat bahwa di Agustus nanti, tepatnya mulai tanggal 1, Papua akan memilih alternatif untuk melakukan pembatasan mobilitas keluar masuk Papua. Ini dilatar belakangi oleh dua tanggung jawab dari Pak Gubernur Papua yang memang agak berbeda mungkin dengan gubernur di provinsi lain. Gubernur Papua itu punya tanggung jawab dua. Yang pertama itu bagaimana memastikan penyebaran COVID ini bisa diatasi, ya, bisa dibendung. Tapi ada tanggung jawab yang kedua yang tidak dimiliki oleh gubernur yang lain, bahwa harus mempersiapkan penyelenggaraan PON yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober, dan pada saat itu dipastikan harus tidak akan terjadi klaster baru di PON. Dan yang kedua yang sangat diidamkan oleh masyarakat Papua adalah ketika PON nanti itu harus ada penonton. Ini yang menjadi beban tanggung jawab dari Gubernur Papua untuk memastikan bisa memastikan pencegahan penyebaran, tetapi dua juga memastikan bahwa PON itu bisa terselenggara, okay. Semua peserta bisa datang di Papua dengan aman, tidak takut COVID, dan masyarakat bisa juga menyaksikan apa yang menjadi kebanggaan dari masyarakat dan pemerintah Papua. Jadi memang mengambil ancang-ancangnya sudah dari sekarang. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal berapa akan lockdown di Papua? Kita dalam rencananya dua masa inkubasi. Jadi sampai 28. Sampai 28, satu bulan. Jadi setiap tahap, setiap 14 hari kita akan evaluasi. Tapi kemungkinan itu sampai 28. Dan pada saat penutupan nanti, penutupan pintu-pintu masuk ke Papua, ini kita akan juga meningkatkan percepatan untuk vaksinasi. Karena Gubernur Papua juga diminta sama, diperintahkan sama Pak Presiden untuk memastikan nanti sebelum PON terlaksana, itu di bulan September nanti, vaksinasi itu harus sudah mencapai 70%. Terutama di 5 kabupaten, 1 kota dan 4 kabupaten. Yeah. Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Merauke, dan Kerom. Ini tempat pelaksanaan PON yang dipastikan 70% sehingga bisa mencapai herd immunity. Oke, okay, sementara sekarang masih 10%, sekarang catatan vaksin masih 10% ya Pak di Papua vaksin pertama. Baik. 10%. Ya. Pak Musa, bagaimana tapi konsekuensi kebutuhan pemenuhan hidup masyarakat di Papua dengan lockdown ini, apakah artinya ya pemerintah daerah Papua menjamin kebutuhan hidup rakyat Papua? Iya, jadi sebenarnya untuk lockdown ini kan kami bukan baru melakukan lockdown. Di tahun lalu, di bulan Maret, kita sudah melakukan lockdown. Kita membatasi, menutup pintu-pintu masuk Papua selama 3 bulan. Dan pada saat yang bersamaan, kita juga memberikan secara selektif memastikan dengan data yang akurat, memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Dan kemudian, alhamdulillah, syukur, puji Tuhan, tidak ada gesekan-gesekan yang berarti dan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi artinya kita sebenarnya sudah pengalaman ini melakukan pembatasan ini. Dan kita juga berbeda dengan provinsi lain, karena daerah kita ini kan sebagian besar itu transportasinya adalah transportasi laut dan udara. Sehingga memang berbeda ketika di Jawa yang membatasi atau menutup jalan dan sebagainya. Kami tidak bisa menutup jalan di sini, yang harus kami tutup adalah bagaimana penerbangan
dari daerah luar Papua ke Papua dan juga dari antar Papua. Itu juga perayaan kapal yang setiap datang biasanya mendatangkan ribuan orang. Ini yang kadang-kadang susah kita kita kontrol, sehingga pendekatan ini menjadi pilihan terakhir sebenarnya, karena kita punya tanggung jawab itu yang saya katakan tadi, Pak Gubernur punya tanggung jawab itu. Baik, Pak, saya ingin ke Pak Diki. Pak Diki, apa catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Papua begitu yang akan mengambil pilihan lockdown ini? Ya, ini sebetulnya keputusan tepat ya, karena dini diambil. Namun jangan dilupakan bahwa, dan dalam pengamatan saya, hal penting yang harus selalu ditingkatkan oleh Papua adalah kapasitas testing. Dan sebenarnya bukan cuma Papua, semua wilayah di Indonesia ini ya, kecuali DKI yang relatif stabil. Jadi kapasitas testing, jadi jangan, tadi betul Pak Muhammad sudah menyampaikan bahwa pembatasan bukan sate kutap, yang utama adalah di testing. Dan testing inilah yang nanti kita lihat terhadap test positivity rate-nya. Nanti kalau test positivity rate-nya, ya mungkin berat kalau Indonesia langsung 5%, setidaknya di bawah 10% itu akan lebih dalam kondisi yang kita cukup memadai, diperkuat dengan beberapa pembatasan seperti 5. Nah, selain itu, ya memang betul vaksinasi akan sangat penting. Vaksinasi akan sangat penting untuk menambah jaring pengaman. Namun jangan dilupakan juga bahwa apa yang tadi kan ada target nih Pak, Papua ini tentang PON. Bahwa ini diingat bahwa ini juga menyangkut status dari daerah-daerah lain. Nah, oleh karena itu peran pemerintah pusat di sini sangat penting ya. Karena saat ini yang kita alami adalah epicenter itu di Jawa Bali, Mbak Nana. Jawa Bali. Jadi kalau bicara pandemi kita, kurva Indonesia maksudnya, itu adalah kurva sebenarnya Jawa Bali, Madura. Nah, belum lagi nanti Indonesia itu memang kompleks dan unik. Nanti itu ada bisa potensi kurva di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Nah, oleh karena itulah sekarang, apa yang dilakukan Papua ini adalah satu contoh bahwa memang harus proaktif dari awal. Gitu. Jangan sampai tunggu kasus. Karena sekarang kan memang rumah sakitnya sudah mulai banyak gitu, di Papua. Ya. Yeah. Dan ini, maksudnya fasilitas kesehatan. Nah, ini yang harus dilakukan oleh daerah-daerah di luar Jawa. Jadi jangan sampai menjadi penonton sebagaimana ini. Dulu Indonesia jadi penontonnya China atau penontonnya India. Nah, sekarang jangan. Nah, ini satu contoh yang saya kira bisa dilakukan ya. Tentu dengan melihat juga keunikan masing-masing wilayah. Baik, terima kasih Pak Diki. Saya ingin singkat ke Mas Agus. Mas Agus, bukan hanya Papua begitu, tapi kita bicara keseluruhan. Waktu 5 hari ini menurut Anda waktu yang cukup untuk bisa mengevaluasi dan nanti diharapkan mengambil keputusan yang tepat? Kalau cukup sih saya tidak melihat cukup ya. Sebetulnya kalau evaluasi kan sudah kemarin berjalan, jadi evaluasi sudah bisa dikerjakan berapa ya. Nah, ini yang menurut saya tambahan-tambahan begini nanti endingnya itu apa? Itu kan yang masih kita tunggu semua. Nah, jadi langkah yang dibuat oleh Papua ini langkah tepat, karena dari dulu kan mazhab saya memang di lockdown karena aturannya ada Undang-Undang 6 2018. Jadi disitulah lakukan sehingga nanti tracing-nya juga diperbanyak ya. Kita kan positif rate-nya masih di atas 50% kalau nggak salah per hari ini. Dan ini juga berat gitu. Nah, jadi kalau Papua memang itu kita bisa pakai Papua sebagai contoh kalau kita betul-betul di karantina wilayah. Kita lihat nanti hasilnya. Baik, Mas Agus Pambagio, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Pak Diki, terima kasih. Dan Pak Musa, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Sehat-sehat semuanya insya Allah. Teman-teman tetap di Mata Najwa, setelah ini saya akan berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung soal pernyataan Presiden yang terakhir, soal perlunya sensitivitas pejabat dan juga perlunya menjaga komunikasi di tengah pandemi. Sekretaris Kabinet akan menjelaskan itu lebih jauh setelah pariwara, tetap di sini.